Halo Anto, tolong ke ruangan saya sekarang. Permisi, Pak. Tolong kamu kerjakan ini sekarang. Besok kalau ada di ruangan saya. Baik, Pak. Lagi nih. Oh iya, aku harus siap-siap deh. Pagi adik semua. Pagi kak. Hari ini kita lanjut materi ya tentang APBN. Kemarin kan kakak udah jelasin nih apa sih APBN itu. Oke, karena kakak udah bahas nih, jadi kakak harap kalian coba buka halaman 20 nih. Kalian baca dulu, kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Sip. Biasaan. Baru telat. Biasalah, kan mau skripsi. Maklumin, dari ketiduran telat. Terus juga. Emang ya? Eh, bentar ya, aku pesen dulu. Oh, puasa. Udah, aku pesen ya. Wah, makasih. Eh, kapan nih kalau ada waktu luang? Emang lu udah siap skripsinya? Kalau soal skripsi mah gampang. Kan emang juga udah mau selesai. Wah, aku juga tinggal diatur, tau gak? Kalian sendiri gimana? Sama aman, kan bisa sampai dua hari. Iya. Ya, bedanya. Ya, dulu kan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anto pulang? Pak, Anto datang. Anto udah pulang? Abang udah pulang? Udah, Dik. Masuk, nak, masuk. Wah, nak bapak sudah pulang ya. Sudah besar kamu. Aduh, kamu ini temannya. Oh iya, nak. Ya. Tarik aku. Ya. Nak, kalian baru sampai, nah. Duduk dulu, kan capek. Duduk, Cik. Duduk, duduk. Ini ada sedikit alat. Bang, kasih mahal ya, Bang? Enggak lah, enggak mahal mana, men. Enggak mahal, enggak mahal. Makasih, Bang. Kok kalian balik pada enggak ngabarin Ibu? Ya, karena Bu lagi ada waktu luang juga. Kebetulan lagi bisa ambil cuti. Oh, gitu. Kalian udah pada besar ya? Loh, ini adik kan juga udah gede nih. Iyalah, Abang enggak pulang-pulang. Udah, masa berantem. Kalian udah besar juga. Jadi sekarang kalian kegiatannya ngapain aja? Ya, sehari-hari kerjaan saya ngurusin perusahaan bapak saya. Oh, perusahaan yang pemimpinnya Pak Ojan bukan? Iya. Oh, gimana kabarnya sekarang Pak Ojan? Alhamdulillah, baik-baik. Oh, baik saja. Teman saya itu dulu. Kan dulu mereka juga di sini. Oh iya, Bapak lupa, karena Bapak kan udah tua. Ya wajarin lah. Kalau Kak Rara sama Kak Ayu gimana? Sibuk deh tadi. Udah, jangan gitu sama adiknya. Kalau Kakak, udah mau selesai sih skripsinya? Kalau Kakak sendiri sih, ngajar bimbel. Mau nggak Kakak ajarin kapan-kapan? Yang benar, mau dong Kak. Nanti dulu. Kalian jalan-jalan aja dulu keliling-keliling kampung. Kalian kan baru sampai. Ada yang berdua. Oi. Nak kena leh. Pun mak, makan mak. Awak drone awak kota. Oh apa? Long anak padi. Oh ya. No. Makan mak. Mana? Tak kira apa. Yo, yo apa? Ngelihat orang yang ngumpul kita jadi teringat zaman dulu ya. Oh iya. Teringat dulu pas bareng Kak Ririn sama si Ujay lagi main catur. Catur menggunakan daya pikir yang keras. Di sini kita belajar mengatur strategi untuk mampu mengalahkan musuh, memecahkan permasalahan-permasalahan dan membuahkan kemenangan. Sebagaimana kehidupan, berjuang dengan segala kegagalan dan memulai lagi tanpa penyesalan. Rencana lah kan, orangnya nak pergi asam keeng. Kan asam keeng ni kibar lah pergi. Lagi juga. Biasa. Asam sunti, bolimeng, engkot. Aduh panas sekali ya. Iya. Tadi Bu Nisa bilang. Iya. Tadi nelfon kalau orang Anto udah balik dari bandar. Anto? Iya. Balik? Iya. Beneran? Bener. Kita kesana aja gak sih? Oke, yuk. Udah ini juga soalnya udah lama gak ketemu ya kan? Bener. Makanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian. Iya. Katanya orang Anto balik ke sini ya? Iya. Terus orang Antonya mana? Orang Antonya lagi jalan keliling kampung. Walah. Jadi kamu tetap tunggu di sini aja ya, Bu? Iya. Boleh. Ini aja orang nih. Tadi masih asli kali kan? Iya. Kayak nggak ada yang berubah sama sekali. Masih bersih, masih bagus. Itu Puput kan sama Naya? Iya, tuh udah lama gak jumpa. Nay, Put. Teh, orang kota nih baru balik. Kirain emang gak inget lagi. Iya, kirain emang gak balik lagi. Apa tadi?
Kala itu kami menyebutnya lompat karet. Hal yang paling menyenangkan. Karet gelang yang dibuat hingga panjang melewati tantangan lompatan sampai dengan tantangan terakhir. Membutuhkan koordinasi yang baik dengan teman, berpikir bijak dalam mengatasi masalah, juga mengajarkan kita pentingnya kebersamaan. Kelereng. Kami melempar butir kelereng sedekat mungkin kepada tujuan, mengeluarkan butir demi butir tanpa terjebak di dalam lingkaran. Begitulah kehidupan, harus fokus mencapai tujuan dengan segala kemampuan. Lempar sendal. Memiliki tim penjaga dan penyusun, mengedepankan kerjasama yang baik, dan mempunyai strategi. Seperti halnya kehidupan, berjuang bersama demi suatu keberhasilan. Anak-anak dulu, Pak Isa. Yang awaknya tengah main, Pak. Oh. Astagfirullah, bagaimana awak kah main, Nek? Coba tak awaknya. Kembaliannya ambil aja, Mas. Ya, makasih, Mas. Udah sampai nih. Enak ya zaman sekarang, pesan apa-apa tinggal berkasih. Allah. Kalau gitu kita harus ngapain pergi dulu kan? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Pak, Dek, balik ke kota dulu ya. Amin. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada cuti balik lagi. Maaf, ngepotin. Oh ya, izin pamit Pak Bu ya. Si Naya titip salam. Ya, kami oh, titip salam juga ya buat Naya. Kami juga titip salam buat Naya. Oke. Okay. Baik, Pak ya. Udah hati-hati ya. Dek, balik dia. Oke. Okay. Hati-hati. Sebentar lagi nanti aku. Ya, enggak apa-apa, Yuk, kami. Ya, di jalan. Dadah. Semoga selamat sampai tujuan. Dadah. Masih ingat saat di masa 6 tahun. Saat ku masih kecil tak tahu lalu aku remaja dan dihadapi dengan ribuan masalah. Wir, heroing merem-merem hawer ayo. Terjatuh di hadapan ratusan manusia yang menganggap diriku selalu saja bahagia. Ku ingin ke masa lalu dan tak jalani ini lagi. Dewasakan diriku kedua kalinya.